Berarti ada upaya framing dari Presiden Ukraina terkait ini. Yang ketika itu Anda melihat ada perbedaan dari apa yang disampaikan ya Presiden Jokowi dengan apa yang dinyatakan oleh Presiden Ukraina terlebih dahulu begitu. Oh sangat, karena begini, kelihatan emphasizing Presiden Ukraina itu kita interfering bicara tentang kedaulatan dan integritas berdaulatnya Ukraine. Dan itu kalau memang betul nyatakan Presiden Jokowi, artinya kita sudah masuk ke dalam zona yang berbahaya. Kita udah nggak satu pihak, sudah akan pasti berhubungan dengan sikap Rusia yang pasti akan menyatakan nggak demikian ceritanya dan panjang lagi gitu. Maksud saya, kalimatnya Presiden Zelensky seolah-olah dragging kita into the problem, into the battle, into the war zone. Karena dia berbicara tentang integritas. Sederhananya apa, Bu? Padahal Presiden Jokowi. Sederhananya, kalau saya baca Twitter Presiden Jokowi, dan of course I believe him, gitu, he's our president. Dia hanya bicara tentang dua hal tadi. Bagaimana perdamaian diwujudkan, dan itu menurut saya kita bisa jadi honest broker di situ, seperti juga Turki. Medcom.id, a part of Media Group Network. Bubur ayam, kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Perlu luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.